Selamat siang bosku, jumpa lagi di Kembar Bisik guys. Hari ini guys, kita mau mengintip sedikit lebih dalam, mengintip di mana terletak sebuah pertambangan emas di pedalaman Kalimantan guys. Pokoknya seru guys, ayo kita jalan-jalan menelusuri lubang galian emas guys. Ini guys, ini adalah para penambang guys, para penambang emas ya, tentunya penambang emas ilegal guys. Tuh dalam guys, ini sekitar 4 meteran guys kedalaman lubang. Mesinnya ini pakai mesin mobil, jadi perlu orang banyak ini guys. Nah ini guys, jadi bagi teman-teman yang belum tahu gimana cara mencari emas di Kalimantan itu kayak gini guys. Jadi emas itu wujudnya, mungkin kalau yang belum tahu, emas itu seperti pasir guys, masih lembut. Sorry ya guys, suaranya agak jelas, berisik suara mesin guys. Suara mesin, wah mesinnya ranggu knalpot ya. Jadi berisik guys, kayak wong dong Michael ya guys. Jadi harus kondur ini, 4 meter lebih ini guys. Yo, jalan sedikit guys, kita jalan-jalan guys. Tambang ini udah lama ya guys, udah puluhan tahun di sini guys. Hasilnya di sini sangat menggiurkan, pokoknya ratusan juta itu pasti guys, karena harga emas sekarang itu di sini hampir 800.000 rupiah per gramnya. Ini adalah bekasnya ini guys. Ayo guys, kita jalan-jalan dulu, kita keliling sekitar tambang emas Kalimantan guys. Ini
Aku udah mau.
Oke guys, saatnya kita menyaring emas guys. Yang seharian kita gali. Dan waktunya untuk sekarang, mesin sudah dimatikan, langsung kita saring.